ada suara yang ngobrol nih. Nah, guys. Di sini saya mau ke musola, ada yang ngaji, guys. Dengan di sini jauh dari penduduk bumi, guys. Bantu doa ya, guys. Saya udah mendengar ada yang ngaji. Tuh. Nah, musolanya itu, guys. Noh, lihat enggak? Di belakang bangunan ini. Apa saya halu atau memang dari suara speaker sebelah? Guys, di sini ada jembatan. Nah, ada bangunan, ada sumur juga. Nah, ini jembatan tua, guys. Jembatan peninggalan Belanda ya. Mitosnya di sini sangat kuat, guys ya. Ini berada di tengah-tengah perkebunan. Dari jalan raya sekitar 1 kilo mungkin ya. Oh, Anda bisa lihat ya, di atas sana ada perkebunan. Raya-raya, iya, makasih. Saya lagi jalan-jalan dulu ya. Dan ini pabriknya. Tapi saya tertarik karena kata penghuni di sini yang jarang dijamah, yang jarang ditengok itu adalah musola. Ini musola. Barusan aku mendengar. Nah, itu guys ya musolanya. Nah, barusan aku mendengar di sini ada yang ngaji, guys. Demi Allah aku mendengar, mudah-mudahan tertangkap kamera ya. Ini daerah Sukabumi, Muhammad Haidir. Ini memang ada jalan ya, guys, buka atas sana. Tapi itu bukan tujuan kita. Kita memilih ke musola. Nah, ini musola yang diceritakan. Kok tiba-tiba panas, guys? Panas, saya sampai di sini panas. Dan ini ruangan. Entah ruangan apa. Sebelumnya saya mohon bantuannya, guys. Cek bantuan cek sinyal, cek modulasi, cek gambar. Mat Tiger ya, makasih Mat Tiger. Om Abu, wahai Aki, iya siap. Belum, kita raba-raba dulu ya. Aku mau masukin musola. Coba aku masukin ya, guys. Dengan pencahayaan seperti ini. Aku mulai merinding. Merinding, guys. Benar-benar. Ini merinding sekujur tubuhku, guys. Ke kuping-kupingku terasa berdiri. Aku belum mau mengucapkan salam. Aku tunggu dulu ya. Aku duduk lagi, guys. Di depannya. Bayangkan di zaman ini mungkin bangunan ini enggak sudah 100 tahun ya, enggak kali ya. Tapi kalau pabrik itu 100 tahun, guys. Sampurasun. Punten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya alamul gaib, ya alamul jin, ya alamul roh.
Assalamualaikum ya Alamul Jin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hadir, saya datang silaturahmi. Jika engkau benar ada di sini, saya mengucapkan salam. Assalamualaikum. Jika engkau benar ada di sini bersahabat, tunjukkan aktivitas kalian, tunjukkan eksistensi kalian. Saya datang ke sini untuk silaturahmi aja. Saya merasa terdorong, guys. Ini kuat energinya, guys. Kuat, guys. Kuat. Sangat kuat. Ayo dong bantu share-share-nya dong. Bantu share-share. Buat kawan-kawan semua yang sudah hadir, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya mohon bantuan bantu share-nya, guys. Barusan ada yang ngintip sepertinya ya di sini ya. Innalillahi. Ini energinya kuat banget, guys. Saya seakan-akan diusir dan saya mencium bau yang tidak sedap. Sungguh tak sedap, guys. Seperti wangi tapi bukan wangi. Tapi enggak. Rasanya aku tak sanggup masuk. Ya guys. Ini aku didorong benar-benar ini dengan udara panas. Panas. Dan sangat panas udaranya. Dan aku merasa ada yang jalan. Di sekitar ada yang jalan, guys. Di dalam ada pergerakan di dalam. Di sini juga ada pergerakan. Dan sebagai informasi juga ya guys ya, di area ini sudah berkali-kali youtuber-youtuber besar mengeksplor lokasi ini. Dan termasuk televisi juga pernah menayangkan uji nyali. Cuman kali ini di lokasi uji nyali itu tidak boleh disorot. Ada privasinya gitu ya. Dan tempat-tempat mesin ya. Barusan ada aktivitas di sini. Terdengar. Innalillahi. Bukan. Pompa air ini guys ya. Dong bantu live, bantu share-nya dong. Bantu share. Di atas sana perkebunannya. Tadi ada yang jalan di sini guys, di saat aku di bawah. Di sini ada yang jalan. Di sekitar sini. Ada yang jalan. Bantu share-nya dong. Bantu atung. Ya. Aku merasa terdorong benar di situ.
Bismillah ya. Ini saya berada di atas jalan. Tadi ada yang ngaji guys ya. Sebelum aku datang ke sini terdengar jelas suaranya. Dede Suharman, assalamualaikum. Aki sehat, sehat. Alhamdulillah. Yap, makasih. Bilang. Di kebun sana banyak yang ngobrol terdengar ya, makasih Nyai Dea. Rame di sebelah, rame guys yang ngobrol. Di lokasi ini informasinya ya guys ya, mungkin 1 kilo ke depan aja, 1 kilo lebih mungkin ya, kita masukin di jalan-jalan bebatuan. Dan ini kita berada di tengah perkebunan saat ini, perkebunan apa ini, kelapa sawit, yang pastinya di tengah perkebunan ini nggak ada perkampungan. Dan jalannya ini sampai ujung itu buntu, hanya bangunan-bangunan tua ya, peninggalan-peninggalan zaman dulu. Dan kebetulan di sini kami ditemani oleh warga yang kebetulan mereka ikut terlibat jaga di sini. Nah, kalau dari sini ketutupan musola ya, tidak terlihat. Air ini jembatan, dan ini bangunan. Kita coba masuk ke bangunan ya guys ya. Bangnya di samudra, iya di center. Banyak jari-jarian ya. Di mana? Siap. Ini masih terdengar suara rehek ya. Yang rehek saya direkomendasi ke belakang, belakang-belakang guys ya, dicoba ya kalau saya berani. Seperti barusan musola aku nggak berani masuk guys, karena ada yang mendorong tubuhku guys. Kalau aku lawan mungkin aku bisa jungkir balik. Dan ini ada bekas bangun bangkai-bangkai mobil ya. Oh, ini mah becek, woi. Becek, mudah-mudahan bisa kita lewati. Ya. Enak, oh itu, guys. Waduh, becek. Saya masuk lumpur, guys. Nah. Waduh. Sulit ini medannya, guys. Eh. Kalau saya lewat ke situ air guys. Ini kita bisa masuk ke sini guys, bisa ya. Sana, nah bisa kalau mau masuk, tapi lewat sana depan. Saya masih mencoba lewat sini. Coba lagi turun ke bawah ya.
barangkali di sini nggak terlalu becek. Oh benar, nggak becek sini guys. Wacang, pakai wacang mantau. Tolong komen dong. Nah, saya sekarang berada di belakang yang mana menurut penjaga di sini direkomendasi cuman hati-hati. Jadi dua tempat tadi, musola dan di sini ya, yang dikhawatirkan itu yang sangat luar, sangat kencang energinya. Buat saya mencari tempat yang enakan dikit. Nah, ini senterku kurang terang ya guys ya. Bentar. Coba aku tarik dikit. Begitu agak fokus enggak? Nah. Bentar dulu guys. Nah. Jadi kurang ya. Kurang guys. Senter merahku lupa ya. Ada sama Bang Pehek kali ya. Nih, kalau ini tembak ya. Oke. Cek sinyal, guys. Sunyi. Benar-benar sunyi, guys. Bekas bangunan. Pintunya tertutup, ini kita nggak bisa masuk, guys. Ya jelas. Menurut tadi warga, di sini energi cukup kuat. Yang ada saya merasa takut. Ayo bantu komen lagi dong. Happy Misteri, selamat malam. Aku udah ngopi udah. Happy Misteri, gimana kabar? Mohon maaf nih. Nah, saya buat semua viewer-viewer ya, buat semua sahabat subscribe atau semua sahabat channel-channel Misteri yang sering masuk ke channelku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Barangkali saya suka tidak bisa mengikuti lab Anda ya, karena kadang-kadang gini nih, habis saya lab saya langsung pulang ke rumah ya, paling ngobrol-ngobrol sebentar dengan teman-teman dan saya langsung pulang, dan jarak tempuh dari lokasi saya lab itu biasanya jauh ya. Dan kadang-kadang sampai rumah saya langsung tidur. Itu untuk satu malam itu saya kadang-kadang tidak nonton. Dan pagi-paginya saya harus aktivitas sampai sore lagi. Dan kemudian saya harus malam berikutnya harus begitu lagi dan begitu lagi. Jadi kadang-kadang saya memang mohon maaf lah buat kawan-kawan. Jadi saya kurang, bukan nggak mau ya nonton tuh mau, tapi nggak sempat-sempatnya ya. Pada sore jalan ke sini paling nonton
beberapa menit mungkin. Ada suara guys di dalam. Saya berada di belakang ini guys. Saya tidak akan masuk ke bangunan yang pintunya tertutup guys. Jadi sekali lagi saya mohon kepada sahabat-sahabat, mohon pengertiannya ya. Kalau saya agak jarang-jarang masuk ke konten kalian. Dikarenakan itu tadi kesibukan saya. Seperti ada yang ngikutin guys. Innalillahi. Saya berada di paling ujung bangunan ini guys, dan tidak ada pintu akses pintu masuk, dan ada mesin yang di luar sini. Konfirmasi dong buat wacang. Di paling ujung ini pintunya tertutup, ada mesinnya juga ya. Apakah ini dilarang juga untuk disorot? Saya sekarang berada di sini, tapi ini tertutup. Ini mesin bekas, tinggal roda-rodanya saja. Buat wacang atau tedea. Guys. Saya jalan lagi. Nah, ini ruangan kosong lagi guys. Ya, coba saya masuk. Punten. Oh, ternyata di ruangan tidak bisa keluar guys. Tuh. Ya. Aduh. Kamar mandi. Punten. Senter kok aku besarkan dulu guys. Ini gak ada yang ngomen nih. Gimana nih? Aduh. Saya harus kemana guys? Situ. Punten. Sampurasun. Dengin buka.
dapur. Dan dulu guys, saya memperbaiki senter saya dulu. Senter itu, nah ada itu. Oke, lumayan segitu ya. Oh, tadi saya masuk lewat sini guys nih. Coba ke sini ya guys. Di dalam ada orang. Ke sini nggak boleh disorot ya guys ya. Tak boleh disorot ruangan ini. Tapi saya coba mencoba masuk ke sini. Ini bekas peninggalan Belanda ya guys ya. Tapi ini dikunci guys. Kayaknya kita nggak boleh masuk kali. Dikunci dan bangunannya juga udah buruk ya. Kita coba lihat dulu guys. Ikut guys, sepertinya mah bisa dibuka ya, tapi nggak usah lah, kita coba ngintip aja. Wah, kelihatan nggak guys, ramai. Campur asup. Nah, oh ini ada ruangan. Punten. Nah ini guys. Tinggal temboknya aja ini ruangan. Ya. Wajah. Ini kali ya. Cari ikan di situ enak. Saudara pehek review.
Oke, kawan-kawan, sudah 30 menit berlalu. Waktu jualnya yang memisahkan kita. Kita cukup pun sampai di sini aja ya dulu ya. Lain kali kita sambung lagi. Oke, makasih atas segala perhatiannya. Maafkan kalau salah-salah kata ya. Pokoknya bahagia selalu, sehat selalu untuk Anda semua. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.